saya Sugito, Kepala Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Kami menjabat Kepala Desa sudah periode kedua, dan periode kedua ini dimulai tahun 2013 sampai dengan berakhir nanti pada tahun 2019. Desa Serang luasnya adalah 2.875 hektar, cukup luas, dan berbatasan untuk sebelah utara desa Kutabawa, sebelah selatan desa Sangkanayu, sebelah timur desa Telahap, dan sebelah barat kehutanan Gunung Slamet. Adapun jumlah RT di Desa Serang ada 48 RT. Ada 8 RW, ada 5 dusun di Desa Serang. Ya, untuk struktur di Desa Serang, kami kepala desa dibantu oleh 5 orang kepala dusun dan 1 sekretaris desa, 5 kepala urusan, yaitu kepala urusan keuangan, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan umum, kepala urusan kesra, dan ya kepala itu mungkin sudah 5. Ya, menurut legenda Desa Serang, kenapa dinamai Desa Serang itu dulu di sana banyak jawara, banyak apa namanya, kayak apa namanya itu, kayak jawara yang suka adu kasten, adu kadigdayan, itu dulu sering berantem perang antar warga. Di situ selalu kebetulan jawara yang dari Serang itu selalu menang dan selalu serang-serang. Akhirnya Desa Serang itu ditetapkan menjadi nama Desa Serang. Itu sekelumit cerita, dan sampai sekarang kebudayaan itu masih setiap tahun kita ada acara-acara sakral, kita masih melaksanakan kegiatan-kegiatan serang-serangan itu antar warga. Namun serangannya sudah tidak menggunakan senjata tajam, kita menggunakan hasil bumi yang pada saat itu sedang melimpah, seperti itu.